anak ini tadi yang tunjukin tasnya nih. Kalau rumah peng lah. Bek, kenapa ya? Bek. Bek. Nah, Naji kalian nih. Seorang pria kehilangan uang sebesar 60 juta rupiah berkat seorang bokan. Uang tersebut berhasil kembali ke tangan pemiliknya. Dalam video yang beredar, perekam menyebut uang tersebut ditemukan oleh seorang bocah yang tidak disebutkan namanya. Sebagai bentuk terima kasih, pemilik uang memberikan imbalan sebesar Rp10.000 kepada bocah tersebut. Namun, nominal imbalan ini menuai beragam respons dari netizen. Banyak yang menganggap jumlah tersebut tidak sebanding dengan uang yang ditemukan. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Nah, anak ini tadi yang tunjukin tasnya nih. Kalau rumah peng lah. Bek, kenapa ya? Bek. Untuk putih. Bek. Nah, Naji kalian nengokan. Untung Naji kalian. Ya, Naji kalian nengok. Ya Allah. Anu ya. Oman. Untung kalian ya. Ya Allah. Untungan kalian peng. Menduman. Seandai ji hana di kalian. Anu muda ya. Mungkin. Ya Allah, kagak ada hana li, hana tu pacok li, ya Allah. Menteng narasik. Nyo, nyo, yang mikat tanya orang. Saya aku buka aku kamera. Gampang apa tu? Nyo, tak mikat nak karek yang ni, tu kaji ke dalam ke? Hai, gampang apa tu? Tino, tinggal peng. Aku menunjukkan ada yang lepas saya aja, saya dalam. Nah, kadi bipeng yang jik, iya, Rp50. Eh, pansa. Cok ke kakak 20 lah. Ya, nah.